Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semuanya di channel kami di YouTube Kang Bahar Bahagia. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, kaya, dan semakin hari semakin takwa. Ya sahabat semuanya, alhamdulillah kita akan lihat aktivitas kami di pagi hari ini di kandang Bahagia Stable. Semoga membahagiakan sahabat semua. Yuk ikuti terus kegiatan aktivitas kami. Yuk, panggil telur.
telur hari ini. Alhamdulillah. Rezeki hari ini 57 butir. Sama yang kemarin. Ha ha ha.
iki, Dek. Marang. Ya sahabat semuanya, ini kita nebus sebentar biar cepet ini kotorannya cepet hilang. Nanti kita bersihkan, karena hari ini alhamdulillah ada pesanan telur konsumen ya, sehingga butuh telur yang bersih. Telur yang bersih yang kita bersihkan lebih dahulu. Kalau ke pengepul biasanya mereka nggak mau dibersihkan, jadi posisi seperti ini. Tapi kalau untuk konsumen mereka minta bersih, jadi kita bersihkan sesuai pesanan. Ini karena ini ada pesanan dua konsumen, ini kita bersihkan semua masing-masing 20 butir. Wah, kanggo cecesan ya. Ini anu sampai kecil. Ini untuk minumnya. Kita
menyiapkan untuk makanan sore ini. Ini takaran. Ini kenapa masih di dalam karung? Karena kalau keluarin sini banyak ayam kampung yang dilepas liar. Jadi malah nanti di ora arek bahasa sini. Nah, pokoknya gitulah. Jadi ini kita masih dalam karung biar enggak terlalu banyak gas. Makanya kita siapkan ini di pagi ini nanti untuk makan sorenya. Ini satu ember kenuk. Dulu kami cacah, cuman karena sekarang kita pakai mesin chopper, cuman sekarang karena rumput ini kalau di chopper ini kan ribet, jadi kita enggak chopper enggak apa-apa. Kalau pakai kasih odot kolong jono itu ya baru kita chopper. Soalnya itu ini kita siapkan ya untuk sore biar enggak ada gas. Ini kalau di dalam karung ini kan banyak gas, kalau banyak gas itu nanti bisa menyebabkan kolik. Nah, contohnya kalau di tegang itu panasnya ini nanti jangan langsung diikasikan ke kuda ya, nanti bisa kolik bahaya. Ini jatah makan untuk sore. Ini saras, ini kelia. Kalau saras bedanya nanti kalau sore hari itu peletnya dua gayung, dua rantang. Kalau kami pakai rantang. So, mungkin itu aja ya aktivitas kita harian di kandang kuda. Sambil ini lihat saras dan kelia yang mau habis makan. Di sini kami memanah dulu di sini. Nah, kita manah, habis selesai manah. Di sini kuda salah satu gantian kita keluarkan untuk kita bersihkan sikat. Kadang kita mandikan, habis itu kita ajak jalan-jalan kudanya, ya, dituntun sambil dia bisa makan sekaligus mengeringkan badannya. Setelah itu ya sudah, aktivitas di tempat ini selesai. Tinggal kita pribadi mau manah lagi atau apa, ya terserah. Nah, situ sementara aktivitas kita ya, tetap bahagia. Semoga sahabatku semuanya tetap olahraga sunnah, baik berkuda, memanah, berenang atau yang lainnya. Dan jadilah soft, terdepan dalam kebaikan. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.